Ya, selamat jumpa kembali. Oke, ini saya coba mulai dari awal lagi ya, mengenai Pinky Cardigan. Seperti waktu lalu, kita mulai dari membuat 5 buah kain ya. Kita mulai membuat 5 buah kain. Satu, dua, tiga, empat, lima, ya, 5 buah chain. Kemudian berikutnya adalah 3, kita buat 3 chain, lalu 2 DC pada chain yang kelima tadi, atau sini tulisnya chain keempat kalau dihitung dari ketiga DC. Lalu chain-chain beri 4 chain, sisanya diisi dengan 3 chain increase. Kita lebih enaknya langsung lihat seperti ini. Kita buat 1 2 3. Fokusnya dipindah. Oke. Nah, setelah 3 buah chain, 1, 2, 3, chain yang saya pegang ini yang keempat, kita isi dengan 2 buah DC. 1, 2. Lalu 4 chain sisanya, 1 2 3 4, kita isi dengan 3 chain increase ya. Jadi 1 chain diisi 3. 1 2 3. 3 kali lagi. Satu, dua, tiga. Masih 2 kali lagi. Satu, dua, tiga. Masih ada 1 lagi, yang keempat. 3 chain increase yang keempat. Oke. Jadi ada 15 termasuk DC ya. Termasuk apa ini chain. Chainnya dihitung sebagai DC. Satu tadi ada 5 chain, masing-masing diisi 3 DC ya. Maka total ada 15. Chain 3 chain pertama kita hitung DC ditambah 2 DC, maka hitungannya tetap sama, yaitu 13 DC ya. Ini hasilnya. Kemudian kita lanjut ke row kedua ya. Row kedua adalah 4 chain ya. Kita mulai di sini 4 chain. 1 2 3 4 ya. Kita balik dulu. Setelah itu 3 DC plus chain sebanyak 13 kali.
13 kali ini dihitung sebagai 1 DC plus chain juga ya. Jadi 3 chainnya dianggap DC tambah 1 chain, itu hitungannya sudah 1 kali DC plus chain. Jadi ini 1 tambah 13 jadi 14. Nanti tambah di sini jadi 15. Oke. Seperti ini 1. Lalu kurang jelas. Ya. Ini DC pertama tidak usah diisi karena sudah diwakili oleh chain 4 ini ya. Kita langsung DC kedua. Buat DC dan chain sebanyak berapa tadi? 13 kali ya. 13 tambah ini jadi 14. Lalu DC berikutnya, DC chain, DC chain, seperti itu, ulangin sampai 13 kali di sini ya. Oke, ini sudah 13 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ditambah chain yang 4 tadi jadi 14. Lalu kita buat 1 kali DC di mana? Di atas, apa ini namanya, di atas chainnya, di samping. Sini. Nah, dicait chain yang di samping DC ya. Ini DC, lalu chain di sampingnya kita bikin DC. Nah, jadi total ada 15. Oke, row 2 selesai. Kita lanjut berikutnya row 3. Oke. Row 3 dimulai dengan 5 chain ya. 5 chain, lalu berikutnya setiap DC ya, setiap chain pada row kedua diisi dengan 3 DC decrease. Nah, ditambah 3 chain itu buat 13 kali. Kita mulai 5 chain. Oke. 1 2 3 4 5. Lalu kita balik. Nah, kemudian di sini di chain kita buat 3 DC decrease. 1 2 3 ya. 3 DC decrease, DC dibuat 3 kali tapi tidak diselesaikan dulu. Nanti diselesaikan bersamaan. Ini dijadikan satu seperti ini. Kemudian ditambah 3 chain. 1 2 3. Oke. Ya. Ini 3 DC decrease plus 3 chain dibuat sebanyak 13 kali. Ya, kita ulang 2 kali lagi. 1 2 3. Kemudian kita tarik seluruhnya.
kasih 3 chain, 1, 2, 3. Benang yang kita pakai sekarang. Ini benangnya ukuran 500 gram. Oke. Kita buat yang ketiga. Diulang sekali lagi ya. 1 DC, 2 DC belum selesai. 3 DC yang belum selesai. Kemudian kita selesaikan bersamaan, kita kunci. Plus 3 chain. Seperti ini. Oke, silahkan dibuat hingga 13 kali. Oke, ini sudah 13 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berikutnya kita membuat 3 DC decrease. 3 DC decrease terakhir. Ini pakai keranjang, jadi terlalu ringan. Nanti saya cari pemberat. Oke, 1, 2, 3 DC kita decrease ya, 3 DC decrease pada chain, kemudian diberi 1 chain ya, bukan 3 chain tapi 1 chain saja. Lalu terakhir kita buat DC ya, triple apa crochet, triple crochet pada chain. Nah, tadi kan kita buat 4 chain di sini ya. Oke, kita lihat chain yang ketiga ini, 1 1 2 3. Ini dia ya, biasanya chain ketiga 1 2 3, ini ya yang ketiga. Oke, kita DC di sini 1 kali 2 kali kunci, 3 kali kunci. Ini namanya DC ya. Oke, row 3 selesai. Kita lanjut ke row 4 ya. Row 4 itu dimulai dengan 5 chain. 1 2 3 4 5. Oke. Dimulai dengan 5 chain. Ya, ini sudah 5 chain. Kita balik. Lalu kita membuat SC pada 3 DC decrease. Ini 3 DC decrease adanya di sini. Buat SC di sini. Oke. Lakukan ini sebanyak 14 kali ya. Kita mulai 5 chain, 1 2 3 4 5. Lalu SC pada 3 DC decrease yang kedua. Sekali lagi 5 chain, 1 2 3 4 5. Lalu SC pada 3 DC decrease yang ketiga. Di sini ya, di ujung di sana. Oke. Nah, ini sudah 3 kali. Silahkan lakukan sampai 14 kali. Oke, ini sudah 14 kali. Lalu kita lanjut dengan 2 chain. 1 2, dan diakhiri dengan DC pada chain kedua dari pinggir sini ya. Kalau mau hitung dari sini tetap yang ketiga. 1 2 3 ya. Biasa saya
Hitung sini, ini kedua, mungkin lebih enak di sini ya. Ini satu, ya itu nggak kelihatan lubangnya ya. Pas di samping tuh ada satu chain, lalu chain kedua di sini. Kita tusuk, kita bikin DC. Nah, seperti ini. Oke, row 4 selesai ya. Sekarang kita lanjut ke row 5. Row 5 dimulai dengan chain 1, kemudian kita balik, kita bikin SC pada DC. Ini DC nya ya, ini DC, di atasnya kita bikin SC seperti ini. Oke, lalu 4 chain, 1, 2, 3, 4. Lalu kita buat SC pada chain. Kita buat di sini, di antara 2 SC ya. SC pada chain. Seperti itu hasilnya ya. Ini dibuat sebanyak 14 kali. 1, 2, 3, 4. SC pada chain yang kedua. Buat lagi 1, 2, 3, 4. SC pada chain yang ketiga. Lakukan hingga 14 kali. Ya, itu baru 13 kali. Sekarang yang terakhir, 14 kali. Oke. Row 5 selesai. Pada video berikutnya kita mulai dari row 16. Sampai jumpa.